Halo teman-teman, selamat datang di channel Fik ID. Dimanapun kalian berada menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja teman-temannya. Kalau sakit jangan lupa minum obat. Ya, mantap sekali. Oke teman-teman, di video kali ini kita main Black Desert Mobile lagi. Tapi ya, di sini saya menggunakan emulator karena ya yang pertama itu lebih gampang nge-recordnya. Biasanya saya menggunakan HP main Black Desert Mobile-nya. Yang bilang saya main Black Desert Mobile tapi mainnya di PC, ini saya main di HP teman-teman ya, saya main di HP, tapi ya itu untuk nge-recordnya saya harus menggunakan PC teman-teman ya. Oke, kalau kalian baru datang ke channel ini, sempatkan dulu tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like aja. Kalau ada pertanyaan silahkan kan komen aja di bawah teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini tuh saya pengen ini sih ya, saya tuh pengen upgrade aksesoris saya karena udah terlalu lama banget ini saya stuck di CP 5000-an. Sebenarnya itu saya dilihat-lihat ya teman-teman ya, saya kan itu Golden Wen, aturannya itu saya tuh CP-nya tuh udah 6000-an lebih. Yang pertama sih saya karena males untuk upgrade CP saya itu kan, saya tuh bukan pemuja CP teman-teman ya. Maka dari itu di sini saya pengen upgrade awakening aksesoris doang, dan untuk masalah yang kayak armor ini belum teman-teman ya, saya masih ngumpulin uang saya untuk upgrade ke Jin Grunel ataupun ya ini kayak ini kan armor Jin Grunel belum. Yang jelas untuk weapon sama armor ini masih belum saya upgrade karena saya masih nunggu yang Jin ya, untuk saya masih nabung-nabung silvernya untuk beli bahan-bahannya teman-teman ya. Oke, kita di sini yang pertama itu ya kita upgrade awakening aksesoris aja teman-teman ya. Langsung aja kita masuk ke tutorial di sini ya. Nah, di tutorial ini mungkin sebagian dari kalian itu udah pada upgrade ke aksesoris awakening, tapi di sini saya baru pengen upgrade. Mungkin sebagian dari kalian itu juga ada yang belum upgrade awakening ya. Untuk upgrade awakening itu harus aksesoris oranye ataupun merah ya. Jadi kalau yang warna kuning itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi kan kalau nggak salah tuh ada aksesoris yang warna kuning seperti ini tuh nggak bisa di upgrade ke awakening, harus warna oranye apa ya, harus yang oranye lah teman-teman ya aksesorisnya. Kalau yang kuning nggak bisa. Oke, kita langsung aja masuk ke sini ke bengkel gear, pergi ke gear awakening di sini. Nah, ini ada banyak banget ya. Di sini ada weapon sama armor, dan tapi di sini kita yang aksesoris aja ya. Soalnya aksesoris ini teman-teman ya agak sedikit mahal ya. Satu bijinya itu 48 juta itu sekitar ya 50 jutaan ya. Kurang 2 juta lagi 50 juta gitu kan untuk upgrade ke tuh upgrade aksesoris awakening gitu kan. Oke, kita langsung aja upgrade awakening kita ya. Di sini kan sebenarnya saya udah punya yang ini tuh karena sudah awakening ya, jadi nggak ada lagi. Kita upgrade yang pertama itu yang ogre ring ya. Oke, kita langsung aja upgrade. Nice teman-teman ya, udah gear awakening mantap sekali. Kita konfirmasi aja, langsung aja kita upgrade semuanya aja teman-teman ya, tanpa banyak basa-basi lagi. Di sini yang menggunakan 42 silver nggak apa-apa, kita banyak uang kok ya. Kalau silvernya habis kita bisa jual barang-barang kayak black pearl ataupun kita bisa grinding gitu kan teman-teman ya. Tinggal dua lagi, ini kayak ini ya gian ring ya. Oke, lumayan. Ini 44 juta. Emang mahal-mahal teman-teman ya untuk upgrade aksesoris awakening itu mahal-mahal banget. Apalagi kalau yang ini sih yang apa ya? Yang gear weapon sama armor gitu kayaknya lebih mahal deh. Kalau yang Jin ya, tapi kalau yang masih Grunel slot 2 itu murah teman-teman ya. Oke, kita upgrade aja semua. Dan ini uang saya langsung habis berapa juta itu ya. Ya sekitar 200 jutaan mungkin ada sih teman-teman ya. Dan di sini kita udah upgrade semua dan Mark of Shadow. Oke, akhirnya kita udah awakening semua ya teman-teman ya. Sebenarnya ya di sini CP saya tuh udah 5400 ya, lumayan lah ya, nggak terlalu cupu-cupu amat gitu kan. Tapi saya biasanya kalau grinding itu saya pakai batu yang ini ya, Stone of Luck. Kalau untuk masalah critical yang ini, nah ini saya biasanya gunakan untuk PvP sih teman-teman ya. Tapi ya karena saya jarang PvP juga, ya udahlah saya biasanya gunakan ini. Drop rate-nya tuh nambah drop rate-nya tuh bertambah 8% sama drop cooldown-nya tuh bertambah 8% juga teman-teman ya. Oke, kita pasang yang ini aja karena kita pengen grinding. Soalnya saya tuh lebih suka grinding sih teman-teman ya. Bisa mendapatkan uang banyak. Di sini saya udah tabung-tabung uang saya tuh udah 1M walaupun nggak terlalu banyak ya gitu kan. Nah, karena kita udah awakening aksesorisnya, sekarang tuh kita tinggal awakening
enchantment, teman-teman ya. Tapi itu enchantment tuh kita butuh banyak banget bahan, mana bahannya ya? Ini ya, nah bahan magika resonansi ini loh. Risude ya, magika risude lah intinya kayaknya ya. Di sini karena tas saya keberatan ya, jadi saya harus jual-jual barang-barang dulu di sini. Di sini kita dapat berapa juta ini? Dapat 11 juta, lumayan ya. Udah apa ya, lumayan. Oke, kita masuk lagi di sini. Nah, kita ambil yang ini teman-teman ya. Kita ambil aja semuanya di sini, keluarkan. Oke, setelah kita keluarkan langsung aja kita enchant awakening kita teman-teman ya. Awakening aksesoris maksudnya. Oke, yang pertama itu kita enchant yang ini dulu ya. Ya, Mark of Shadow. Nah, di situ ada daftarnya AP 10 sama DP 10. Kalian tinggal pilih aja teman-teman ya. Kita enchant di sini butuh 3000 teman-teman ya. Gila 3000, cuk. Wah, langsung habis ini ya. Oke, kita enchant awakening. Bismillahirrahmanirrahim. Aksesoris. Apakah ingin enchant gear ini? Ya, harus. Saya mau enchant ya. Enggak usah tanya-tanya lagi. Oke, kita dapat AP 13, mantap sekali teman-teman ya. Dan enchant lagi yang ini. Awakening enchantment. Dapat DP 10 lumayan lah ya, walaupun nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Aturannya ini DP-nya itu apa ya? Paling tinggi itu DP 31 sih teman-teman di sini ya, paling tinggi sama AP 31 ya. Kita mengirit-irit apa ya? Untuk mempas-paskan apa namanya? Untuk mengepas, untuk supaya nggak terlalu boros kita pakai aja yang adanya aja. Karena kita tidak mau boros-boros magical enchantment apa? Batu. Karena di sini saya nggak mau ngeboros batu-batu yang ini teman-teman. Soalnya nyari batu ini susah banget. Kita harus ngasih makan Black Spirit kita itu aksesoris juga untuk mendapatkan batu-batu ini. Nah di sini kita nggak mau boros, kita pakai yang ada aja dulu. Setelah itu kita enchant. Di sini kan kita pengen enchant semua nih aksesorisnya nih. Takutnya nggak pas apa aja. Takutnya tuh nggak cukup teman-teman ya. Jadi kita enchant aja dulu ya. Kita lihat dulu di sini. Ya mudah-mudahan kita dapat apa ya, untung-untungan lah ya. Ini AP 11 ya, kecil banget teman-teman ya, AP 11 doang. Oke, kita enchant lagi di sini, dapat DP 19, lumayan lah ya. Dan akhirnya saya kehabisan batu ini nih. Nah, jadi di sini tuh kita harus ngasih makan Black Spirit itu pakai ini sebenarnya. Ini sekarang tuh udah nggak laku loh aksesoris warna apa namanya ya, warna ungu, warna kuning udah nggak laku lagi teman-teman ya. Daripada nggak laku, mending kita kasih makan Black Spirit kita kayak ya, lumayan loh ya, kasih makan Black Spirit. Tapi ya itu, kita tuh sebenarnya kalau bisa laku semua kita bisa mendapatkan Black Pearl banyak banget ya kalau laku aksesorisnya. Ini karena nggak laku ya udahlah ya, kita kasih makan Black Spirit aja deh di sini. Oke, di sini. Nah ini kan 12 doang ya, dikit banget teman-teman ya. Tapi kalau kita kasih makan yang warna oranye apa ya, warna kuning ini tuh banyak, 1000, 2000, 3000. Wah, 4000. Kasih makan nggak ya? Tapi gimana lagi teman-teman ya, kita tuh butuh yang namanya batu-batu ini ya, ya harus ngasih makan itulah ya. Nah, kita kasih aja semua. Soalnya aksesoris sekarang ini udah nggak terlalu penting juga sih teman-teman ya. Oke, kita langsung aja kasih makan semuanya di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita udah ngasih makan Black Spirit dan kita udah dapat yang namanya batu-batu tadi ya. Langsung aja kita encan lagi di sini. Batu apa saya lupa sih namanya. Oke. Di sini kita encan lagi teman-teman ya. Yang kita butuh encan tuh di sini. Nah, ini. Kita encan lagi. Butuh 3000 sih teman-teman ya. 3000 kita cuma dapat 6000 doang tuh. Aduh, butuh banyak lagi sih teman-temannya, butuh banyak banget batu-batu sialan ini. Ah, memang ya. Padahal saya tuh pengen nabung-nabung batu-batu apa? Pengen nabung aksesoris warna kuning itu loh, tapi gimana lagi ya? Nah, di sini tuh masih tersisa dua lagi teman-teman ya yang belum saya enchant. Karena di sini kita kehabisan batu-batu lagi sih, kita kehabisan batu, jadi kita ngasih makan Black Spirit kita tuh apa ya bagusnya ya di sini ya. Di sini saya punya aksesoris warna oranye ya, yang enggak saya pakai. Mana dia aksesorisnya ya? Nah, ini ada yang warna oranye yang enggak saya pakai. Saya pengen ngasih sih tapi kayaknya janganlah ya. Jangan dikasih di sini ya. Lu apa namanya ya?
mubazir sih teman-teman ya kalau kita ngasih. Oke teman-teman, mungkin itu saja di video kali ini tentang apa namanya? Tentang aksesoris awakening ya. Di sini tuh saya sebenarnya masih kekurangan batu-batu yang tadi ya, batu-batu untuk batu-batu yang ini. Jadi karena batunya udah habis, kita sudahi aja video kali ini teman-teman ya. Dan ya mungkin kedepannya saya pengen encang lagi teman-teman ya kalau saya punya batu-batu sialan ini. Oke, itu saja di video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan silahkan di share ke sosial media kalian supaya teman-teman kalian juga bisa menonton video ini. Silahkan subscribe channel ini untuk membantu saya lebih semangat lagi bikin video-video yang menarik lainnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen aja di bawah teman-teman ya. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!